Assalamualaikum korang. Selamat kembali ke channel saya, channel geng Glory Sawit. Hari ni hari kedua saya bantu ladang jiran sebelah saya lah. Yang video sebelum ni hari yang pertama, hampir 30 tan jugalah saya dapat bantu. Tapi saya tak sempat lah nak rakam semua. Okey, hari ni hari kedua saya bantu ladang jiran saya. Sebab dia punya driver lori satu pergi public holiday lah. Bercuti lah. Okay, okay, let's go, let's go. Assalamualaikum korang. Hari ni saya bantu dekat luar lagi agak buah. Yang ni rem, yang ni kira rem saya, rem biasa. Kalau macam kat rem luar tu, macam video sebelum ni kan, dia lain sikit. Dia dekat jalan besar lah kiranya. Ini rem saya lah. Ini dah cukup untuk satu lori, satu gini. Jadi ni cukup dah untuk satu lori. Tapi hari ni lepas saya tuang ni, yes, saya terus pergi keluar lah. Okey korang, sekejap kita buang gini ni. Keselamatan. Siap buang ni, macam saya cakap tadi, dah siap buang ni, saya terus pergi luar. Okey. Tengok kasut. Baru. Baru. Okey. Okey korang. Dah saya dah sampai dekat kawasan ladang jiran. Ladang jiran saya, kira ladang sebelah lah, ladang luar. Saya tinggal pergi cari bim yang penuh sajalah. Dekat luar ni dia ada dua. Dua beza bim. Satu bim warna oren, oren warna kuning, satu warna hijau. Okey, jap kita tunggu mandu dia. Mandu dia akan tunjuk jalan lah. Ini mandu dia. Kerana ladang luar ni jarang-jarang saya angkat, so kita follow mandu lah. Mandu dekat luar ni. Ni mandu dia. Bukan satu mandu tunjuk jalan, dua mandu ada ha. Okey, ni buah-buah dia. Tengok, boleh tahan kan. Kawasan sini ya, alhamdulillah cantik kan. Terang. Terang, agak terang menerang. Ini mandu nombor satu. Satu mandu nombor dua. Okey, okey. Jom, belum jumpa lagi bin dia. Okey, geng loading kita, kita dah jumpa. Geng loading kita dah jumpa. Ini nama dia Antonio. Antonio. Dia main bola macam Master Ozil ni. Ini dia. Dah penuh. Jadi kita pusing dulu. Apa-apa hal kita turunkan bil kosong dulu. Sebab dia dah penuh. Dah penuh, tinggal nak isi ni. Lepas kita turunkan bil kosong ni, kita tarik bil penuh. Okey. Okey, dah saya tarik bil kosong. Jom kita cari bil penuhnya. TikTok ke? Lagi Ton, lagi, lagi. Sabarlah. Sabo. Mandu ni nak cepat. Okay, mantap. Let's go, let's go. Okay korang, yang ni bim, bim warna kuning. Bim warna kuning. Okay, okay. Jom kita tarik, jom kita tarik.
Okey, lepas angkat, mandu akan tunjuk jalan nak keluar. Sebab, yelah, ni ladang jiran saya. Memang tak tahu jalan keluar lah. Kita follow je lah dia. Okey, okay, jom kita buang kat rem. Okey, sikit lagi kita nak sampai dekat rem. Kita follow mandu kita lah, nampak mandu kita. Ke sana, ke sini, ada seperti mabuk sikit mandu ni. Okey, sedikit je lagi nak sampai rem. Sampai rem dah, macam biasa kat jalan besar. Mandu terus duduk tengah tu, stop. Biasa jalan. Okey, 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 line clear, line clear. Okey, tu tu rem atas tu. Okey, jom, jom. Simbang dulu lah, macam biasa. Hilang ni nak tambah sikit lagi. Okey, kita buang lah. Okey, let's go. Lepas buang, lepas buang kita terus tembak kosong lah macam biasa. Tembak kosong. Hari ni hari last lah saya bantu luar. Semalam dalam berapa tan saya bantu. Hari ni pun banyak juga dalam berapa tan. Okey, kita tembak kosong macam biasa. Siapa yang dah menonton video saya ucapkan terima kasih. Siapa dah subscribe, follow, saya ucapkan saya doakan murah rezeki dan sihat-sihat selalu. Amin. Okey, sampai jumpa lagi video seterusnya. Macam inilah kehidupan driver, sebagai driver bim lori sawit. Macam itulah lebih kurang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.